terimplementasikan 100% mungkin belum ya, soalnya melihat juga pengetahuan ataupun pemikiran orang-orang sampai sejauh seperti itu bukan semua gitu. Meskipun ada sekitar 70-75% nya mungkin yang sudah mengimplementasikannya, karena setiap orang ada yang peka terhadap sila, baik sila satu khususnya di sila keempat, ada juga yang masih kurang peka terhadap Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan. Mencapai satu pasang itu, ya kan tiap orang itu berbeda pikiran untuk mendapatkan pendapat yang lebih baik. Demi negeri ini. Yang jelas, kita tunjukkan dulu kita punya tujuan yang sama, dan pada akhirnya pendapat-pendapat itu adalah tentang pendapat mana yang lebih berpotensi untuk mendorong dan mendapatkan tujuan tersebut. Coba menengahi gitu, antara perbedaan-perbedaan ini dan jalan tengahnya seperti apa. Itu yang menjadi eksistensi saya. Jadi untuk mencapai musyawarah itu yaitu mengambil jalan tengah. Iya, gitu. Iya. Jadi mengutarakan atau argumennya berbeda, ambil 50%, kemudian saya simpulkan, saya kemas dan saya eksekusi. Dan diputuskan juga pada musyawarah itu.